Kira ia tidak akan dipaksakan. Kenapa Dosa saya bilang enggak, bukan, bukan. Maksud saya bukan kenapa? Karena menurut saya ia belum bisa menunjukkan permainannya di bawah tekanan. Contoh melawan Dortmund. Ya, okay. Ia bukan tampil sebagai Ansu Fati, tapi ia tampil sebagai Ansu Leti. Oh, betul. Kelelahan. Ansu Leti. Oh, iya, iya. Karena bagus kenapa juga. Kelelahan? Dia kecapean, dia tidak bisa menahan pressure dari para pemain. Turun! Oke, jadi dia kelelahan menghadapi pressure pemain-pemain Dortmund. Akhirnya apa? Messi yang belum fully fit harus dimasukin di babak kedua. Udah, selesai. Sekarang giliran lu. Fair dong. Oke, tos. Kita cooling down, tos. Kita cooling down dulu, cooling. Lu enggak boleh. Enggak boleh ketawa enggak apa-apa. Enggak boleh orang tua kaget begitu. Kok orang tua? Eh, umur dia lebih muda daripada gua. Masa? Lu tadi ngomong otot gua, lu lihat otak dia dong. Eh, lu gila juga. Enggak ini apa? Tadi lu masuknya aja udah salah nutupin kamera. Sana dong. Lu Ansu Fati tidak bisa dipaksa. Tidak bisa bermain itu ya benar tiap minggu ya tidak bisa karena tiap minggu dia, tidak bisa dia dalam masa berkembang dan tidak fair juga satu tim sebesar Barca bisa, tergantung bisa. Oleh anak tanggung jawabnya tanggung tapi jawabnya. Memang dia harus diberi kesempatan setiap minggu kalau bisa setiap minggu biar dia berkembang dapat pengalaman Messi biar, juga biar, begitu biar, kan biar dia lebih Messi, Messi dulu awal-awal juga begitu tidak langsung di Raikkonen ada Ronaldinho ya.